kami turut menjawab Kak Fadil itu kali ini akan membunuh kamar Masjid Tamamudin dan Pias Ibaidah alias adiknya Uda Kidu, apa biasa saya sebut Markis Kidu. Kita grebek kamar mereka dan sekalian Q&A nih guys. Let's go. Kita dua boy. Nih, kamarnya berapa tadi? Siapa dia? Ini. Assalamualaikum. Kaplok terkeren, terkece, terbadak di dunia. Sik. Udah. Tahu guys, kita akan gerobak-gerobak. Pas. Kita perkenalkan dulu. Di sini ada gerobak-gerobak apa sih? Kita gerobak-gerobak tas. Apakah ada yang mencurigakan? Apa tidak guys? Kita lihat dulu. Ada kancut gua. Oke, kita lihat tas ini dulu. Gerobak-gerobak aja lu. Ini tas dari Masita. Oke, tas raket. Nggak ada raketnya. Oh, ada. Softtek loh. Oh iya, nggak ada. Udah biasa-biasa banget nih guys. Gini-gini atlet. Ah, udah nggak ada yang istimewa guys. Sekarang kita gerobak punya Kak Pia. Ayo, muka ke gua dong. Ada pampers isinya, ada susu anak gua. Tidurnya juga lama. Hey, ikuti dong, kamera dong. Terus. Ini tas raket. Nih. Ada pampers anak gua dibilangin. Lining, terkeren. Ini towel. Dan ini towel lagi. Gua lebih berfaedah lah ya. Iya. Lebih berfaedah daripada Sita tadi ya, kosong ya. Dan di sini ada salon pass. Oke, ini. Gua tas raketnya lebih atlet banget lah ya. Lebih ngatlet. Atlet lah. Ini Lining guys, dari produk Lining. Saya udah tinggal di kontrak Lining. Ayo mohon Lining kontrak gua lagi. Tahu gua bisa membumi lagi. Dan sekarang saya mau Q&A guys buat mereka berdua. Jadi tonton terus vlog kali ini. Jangan di skip and sampai ketemu di Q&A. Oke guys, sekarang kita versi. Ini apa? Masuk kategori Q&A nih. Oke. Permintaan dari netizen kemarin. Oke, HP gua gini aja. Netizen zaman now. Oke. Pertanyaan pertama dari F dari Z. Gambarnya anjing. Oke. Gambar profilnya anjing. Jika kalian dihadapkan pada suatu masalah, hal yang bakal dilakukan apa? Solusinya bagaimana? Kita pertama ke Masita. Gua dulu tak, bisa enggak ya? Dihadapin masalah. Ya. Enjoy aja. Enjoy. Udah lu enjoy doang nih. Jika kalian dihadapkan pada suatu masalah, hal yang bakal dilakukan apa? Lu bakal ngelakuin apa nih, masa? Gue ngelakuin enjoy nih, gitu, enggak lah. Gue ketawa-ketawa aja udah. Melupakan. Seakan tidak ada masalah. Seakan tidak ada. Gampang kan hidup gue simpel. Ya, Rustian. Mom. Oke. Kak Pia. Kalau aku sih main sama Masita aja, masalahku cuma seketika. Oke. Kalau aku akan. Aku harus mendalami. Jika kalian dihadapkan pada suatu masalah, hal yang bakal dilakukan apa solusinya? Mungkin aku akan bikin vlog buat para haters dengan kata-kata yang gua ungkapin deh emosi gua ke situ dan solusinya. Bisa panjang gitu sih? Gua main PUBG. Gua main PUBG udah bisa ngilangin tuh. Udah ya, gitu aja ya. Pertanyaan pertama ya. Udah 2 menit tuh, lama tuh pertanyaan pertama. Oke. Tips bahagia dari Kak Pia sama Kak Masita. Sama lagi, coba okay. Enjoy lagi ya. Jangan dong! Oke. Udah belum? Belum! Udah jawab dah! Udah, 1, 2, 3 dong. 1, 2, 3. Ngelambe terus! Setiap hari, kita ngelambe terus. Setiap saat, setiap waktu. Jadi bahagia terus! Do it! Ini kayaknya admin lambe badminton nih guys. Ini admin lambe badminton guys. Bahaya nih guys. Oke, okay. Dan ketiga, Kak Masita sama Kak Pia, ceritain dong awal kenal sampai selengket sekarang. Gila kayak orang pacaran aja. Awal kenalnya gimana ya? Ya karena sama-sama Jaya Raya. Sama di Jaya Raya. Terus dia senior aku yang sangat aku hormati, itu panutanku. Enggak, kita tuh awal mulanya sering bareng. Terus?
ngelambenya nyambung. Terus pas gue ajakin julid, ngelambe julid, terus julid, gue ajak apa ajakin dia julid, eh dia mau. Dia masuk. Gue seneng banget tuh pas itu. Terus gue ajakin gila, eh dia lebih gila. Jadilah di situ kita. Tumpah. Tuh kayak terlalu heboh nih ya. Guys. Udah ya, denger ya kalian ya. Oke, pertanyaan ke 4. Oke. Negara mana yang pengen banget dikunjungin dan kenapa? Luta. Korea, gue pengen ketemu Blackpink. Blackpink! Hey! Dia udah fans sama itu, siapa? Lisa. Lisa. Oke, okay, Kapia. Mona Lisa. Kalau gue negara mana yang pengen dikunjungin dan kenapa? Kalau gue sih pengennya nanti ke Turki. Oke. Kenapa? Dan kenapa? Ya, pengen honeymoon lah. Lo enggak deh. Honeymoon lah. Kan di sana kan di Turki kan ada banyak apa tuh? Oh, lu apa sih bagaimana sih? Tahu lu gimana sih? Kayak semangat gitu lo, guys. Pokoknya banyak tempat-tempat bagus yang harus dikunjungi di Turki itu, pokoknya gue mau kesana. Doain ya, guys. Amin. Doain coba buat subscriber kena semuanya ya, guys. Ya anjay. Gua dong, gantian gua dong, gua gak ditanya-tanya kan. Negara yang pengen gua kunjungin adalah Irlandia. Kenapa? Kenapa? Karena gua di sana mau sparring sama McGregor, UFC. Anjay, greget gak lu? Greget gak? Enggak, udah, bye. Gils. Kak Pia nih, buat Kak Pia nih ya. Resep Mak Pia awet muda apa? Apa Mak? Jangan dengerin ya, gak perlu dengerin. Terus? Jangan lupa ngelambe tiap hari. Julid nantinya, julid ya, julid. Oke. Oke guys, pertanyaan selanjutnya ini sangat menarik nih guys, buat diperbincangkan apakah benar apa tidak. Ini Kak Pia Bernadette pacarnya Jombang. Jombang itu adalah Rian Ardianto guys, partnernya Fajar Alfian. Netizen, haha, betul apa tidak? Tanya langsung. Ini nih gara-gara gue posting bareng sama Jombang. Okay. Hey, buat kalian-kalian yang belum tahu, gue itu udah punya anak satu guys. Enggak. Udah punya anak dia guys. Ya, kacau lu guys. Gue sama Jombang itu jauh banget. Jombang itu aduh umurnya masih 96. Gua udah punya anak satu guys. Dua sama ini coba nambah sekarang. Masih lu bilang gua pacar sama Jombang. Oh my god. Ini dari Rian Ardianto fans nih. Gila, Rian Ardianto fans. Lu cemburu ya sama Kapia ya? Jujurnya ya. Kayaknya ya. Oke, enggak apa-apa. Gua maklumin. Oke. Sekarang buat Masita ya. Yes. Dari Endang Siswati. Anjir, namanya keren nih. Kak Masita. Emang pernah potong anunya emang pernah potong fotonya bersama si Anu? Si Anu yang dimaksudnya siapa nih? Anu siapa? Anu siapa? Gak tau ya Anu siapa nih. Saya gak pernah potong-potong foto orang mbak, maaf banget mbak gak pernah. Bukan potong, capture. Gak pernah. Lo masuk gitu tuh. Gak pernah, saya gak tahu. Sorry guys, dia tuh ada penyakit amnesia tau gak? Amnesia. Yeah. Dia lupa. Si itu anu lah. Okay, gak kalian, pernah. Insya Allah gak pernah sih. Kalian bisa, pokoknya bisa punya pikiran. Pikiran lah, apa feeling. Si Anu itu kan? Siapa feeling? A few moments later. Pertanyaan selanjutnya dan berikutnya dari Mbok Gak Urus. Wah, anjing orang Jawa nih. Tanya dong ke Bernadette, sudah pernah naik pesawat yang dipilotin Bona? Anjay, Bang Bona, andalanku, panutanku. Pernah enggak, Kak Pia? Alhamdulillah sih sampai sejauh ini belum pernah. Soalnya kalau sampai dia yang pilotnya kayak gue turun deh. Enggak pede dia, guys. Dengan adanya enggak pede dulu. Kayak gue turun deh. Kayak dia enggak pede dulu. Kayak enggak pede gitu gua. Sampai sekarang gua masih belum percaya sih dia itu bisa jadi pilot gitu. Makanya kalau sampai itu bener dia kayak gue turun. Oke, fix. Fix. Kakaknya enggak pede. Enggak pede. Oke. Okay. Sekarang lagi dari Samrod siapa nih? Buat Masita nih. Enggak ada buat gua dong pertanyaan. Oke. Okay. Masita pernah nangis enggak sih? Kayaknya ketawa mulu. Ya, dengan tegas, dengan tegas.
ada guys. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa nih? Gara-gara drama Korea. Drama Korea, dia pecinta drama Korea guys. Kayak keket gak? Kalau keket gak guys, tadi guys yang gini-gini tadi guys. Keket gak? Oke ya, next ya. Oke, next. Oke, abis. Abis guys, sekarang abis, pertanyaan guys. Pertanyaan dari Kenas aja. Dari lu deh, boleh deh. Fajar tadi belum dijawab yang Fajar. Yang mana? Fajar, coba. Yang Fajar. Tapi cuma pilih ya. Nih, yang Fajar belum jawab nih. Fajar Alfian. Nih, Fajar Alfian nanya nih, seru nih pertanyaannya nih, Ta. Buat lu sih, Ta, kita. Wait, guys. Apaan sih si Alan nanya apa dah? Oke, tidak kesalahan saat mencoba memuat. Fajar pertanyaan gini guys, gue masih ingat sih pertanyaan Fajar tuh kayak gini. Apa kesan pertama Masda waktu ikut WJC? Pasti yang paling seneng kesannya pas lagi deket sama si number one itu. Ya number one, 1 billion. Aku mau apa tuh, gak lah masa disandingkan dengan miliarder. Down in my heart. Aku gak tahu apa-apa. Lu itu sempurna. Just do it. Lu itu kayak itu perfect. Maria Selena Gomez. Lu itu sempurna. Itu sempurna. Maaf ya guys. Maaf ya, maaf. Jadi sudah kita makin hancur, mungkin vlog kita kali ini gitu aja guys. Pertanyaan Fajar tadi terakhir penutupan. Dan terima kasih buat kalian yang suka sama video ini, dan untuk bikin lagi kalian boleh komen di bawah. Thanks buat subscribernya, thanks, dan jangan lupa like, share, and comment dan subscribe. Oke, gitu aja. Oke. Penutupan buat lo berdua, buat channel gua, semoga apa? Semoga nggak makin sukses. Lemes gua, lemes guys. Jangan di subscribe, apa tuh namanya, subscribe gitu lah pokoknya. Semoga dengan ini dia stop ngevlog. Semoga kacau guys. Terus apa lagi? Boleh? Semoga makin enjoy lah. Iya. Itu kan terenjoy. Semoga nular kita enjoy-enjoynya. Okay, amin. Terima kasih dan bye-bye and see you next vlog guys. Bye-bye. Bye-bye.